Tor. Hai semuanya, saya minta maaf sekali mukanya gembel sekali seperti ini karena aku baru bangun dan ini ya ampun mukanya jelek sekali. Ini lip balmnya membantu tapi malah makin aneh, cuman ya udah. Jadi setelah 2 bulan sekitar 2 bulan aku tidak mengupload video. Hari ini aku mau upload video lagi. Jadi hari ini aku lagi libur dan aku mau kasih tunjuk ke kalian kegiatan aku sehari-hari kalau aku libur itu aku ngapain aja. Tapi tentunya biasanya pasti berbeda sih. Kadang aku pergi sama temen atau kadang cuma tidur di rumah sampai besoknya kerja lagi gitu. Rencananya hari ini aku mau pergi ke Yang pertama aku mau mandi. Yang kedua sarapan dulu. Habis sarapan, aku mau mandi. Habis mandi, aku mau pergi ke belanja-belanja sedikit. Kayak aku mau ke Rosman. Ini ada apa namanya? Tanaman yang aku beli kayaknya 2 minggu yang lalu gitu. Cuma mereka tuh kayak lama banget tumbuhnya yang ini. Cuman yang ini dia udah mekar semuanya. Dan hari ini kayaknya cuacanya bakal bagus sepertinya, saya nggak tahu ya, bisa jadi pagi ini ada matahari terus nanti 1 jam kemudian hujan. Oke, kita sarapannya selalu cereal. Oke bro, cukup bro. Jadi buat yang wondering aku sekarang tinggal di mana, aku udah bukan di Hamburg lagi karena FSL aku di Rotenburg-Lunge itu sekitar 50 menit dari Hamburg gitu. Dan aku tinggalnya sekarang di Wohngemeinschaft. Jadi Wohngemeinschaft itu satu bangunan di mana orang-orang tinggal bareng. Kita sharing kitchen, kita juga sharing kamar mandi. Tapi kita punya kamar tidur sendiri-sendiri gitu. Jadi sama persis kayak tempat tinggalnya kakakku yang sekarang. Dan kenapa nggak di Hamburg? Karena di Hamburg itu kan banyak banget ya orangnya. Dan aku coba cari FSJ di sana. Dapat, cuman kayak Tarsion Guard-nya kecil. Terus mereka juga kalau Unterkunft harus cari sendiri. Unterkunft itu tempat tinggal begitu. Jadi kebanyakan itu di Hamburg itu suruh cari tempat tinggal sendiri dan Tarsion Guard-nya kecil. Kalau di Rotenburg itu aku nerima Tarsion Guard 766 € bersih. Saya tahu itu terlalu besar, cuman awalnya aku juga nggak percaya kan, kayak bohong banget nih, pastinya masih dipotong-potong. Terus nggak guys, ternyata benar guys, 766 bersih gitu. Dan aku juga kaget banget karena ini beda banget dari Tarsion Guard FSJ yang lain. Karena kalau kakakku pas FSJ dia terima cuma 423 gitu. Ya teman-teman, ini saya sudah mangkok keberapa ya, ketiga sepertinya. Namun ya namanya juga perut Indonesia yang gak kenyang-kenyang. Habis ini aku mau masak telur dimakan bareng sama toast. Ini penampakannya memang sungguh menyedihkan, tapi rasanya mantul sekali teman-teman, percayalah. Jadi bulan Desember aku sudah ada urlop untuk pergi balik ke Indonesia. Jadi aku udah pesen tiket buat pulang ke Indonesia di bulan Desember. Aku bakal balik sama kakakku dan satu temen aku ikut juga. Kemarin awalnya aku sempet ragu kalau aku gak bisa ambil cuti gitu di akhir Desember. Cuman puji Tuhan kemarin aku ngomong ke bos aku dan bilang aku mau ambil cuti 3 minggu di Desember. Dan akhirnya di accept. Jadi aku pulang deh. Karena kan aku overthinking karena misalnya aku kan udah beli tiket dari bulan Mei kan. Aku udah beli tiket dari bulan Mei. Terus ntar tahu-tahu aku gak dapet libur di bulan Desember. Ya gimana kak? Mau bagaimana nasibnya? Oke, guys, jadi sekarang aku udah selesai mandi dan udah jam 11:30. Habis ini aku mau make up. Habis make up kita langsung ciao. Oke, teman-teman, jadi sekarang aku sudah selesai get ready. Dan sekarang mari kita pergi. Jadi
Outfitnya seperti ini. Celana pendek sama apa namanya? Masih namanya ini? Kemeja. Dan aku nggak mau pakai sepatu karena malas banget. Jadi kita cuma pakai sendal jepit. Ya udah. By the way, aku tuh tinggal di lantai kedua, jadi yang paling atas. Jadi kalau pelan-pelan tuh pasti berasa olahraga. Silau. Silau. Dan biasanya tuh aku kalau pergi kemana-mana, kadang aku naik sepeda. Cuman kalau kerja aku naik sepeda, tapi karena ini cuman ke Instant, jadi nggak perlu naik sepeda. Mungkin cuman jalan berapa menit ya? Kapan? Realized? Yuh. Oke guys, berakhir. Dan sekarang aku mau ke Rosman, mau beli makeup karena makeup aku habis. Lihatlah sendal jepit ini teman-teman. BTW ini Stad Bibliothek di Rotenburg. Terus itu gerejanya. Aku mau duduk dulu karena capek cuy. Oke okay guys, jadi aku udah di rumah lagi. Aku mau kasih lihat dulu apa saja yang aku beli yang buat ini. Terus sambal uluk itu yang tadi. Aku beli dua nasi. Ini tuh ada kartoffeln brei. Jadi ini tuh kayak apa namanya, kayak mashed potato gitu. Tapi cara menyajikannya cukup dikasih sama air rebus. Soya sauce. Jadi aku habis ini makan ini karena ini sungguh-sungguh enak sekali teman-teman. Jadi aku beli ini yang pertama, parfum. Terus moisturizer. Karena punya aku habis jadi aku beli. Terus ini dia, mascara. Dari dulu tuh aku pengen beli ini, cuman mahal banget ya, say, kayak 13 euro. Terus hari ini aku beli ini. Karena dari dulu aku pakai yang dari Indonesia kan, dari yang Indonesia. Terus udah habis. Dan jadi tadi aku habis di yang DRK shop itu, aku ada beli ini benar-benar bagus banget sih. Ada kemeja. Kalian bisa lihat teman-teman, ini sangat sungguh bagus sekali. Yang tadi harga 2 euro. Terus ini kayak kemeja gitu. Ini juga 2 euro sama. Ini tuh apa ya? Ini buat kayak di musim gugur nanti enggak sih? Aku mau kasih lihat kalian tunjuk. Kasih kalian tunjuk. Ya. Jadi ini kayak gini. Aku sebenarnya enggak tahu sih ini dimasukin apa dikeluarin. Tapi harusnya dimasukin enggak sih? Tadam. Ini mungkin katanya kayak agak kebesaran gitu. Cuman ini kayak gini, overall bagus sih, aku suka banget. Karena dia yang kayak bahannya yang lemes gitu, kelihatannya casual. Yeah. Dan ini yang terakhir, aku beli ini. Lucu sih, aku suka sih. Oke okay guys, jadi tadi aku udah masak air. Dan mari kita tutor cara makan ini. Di sini tuh ada garis. Pokoknya di sini ada kelihatan garis, nggak kelihatan tapi di sini intinya ada garis. Dimana kita harus kasih air sampai segitu. Nah, jadi tinggal diaduk-aduk. Aduh, susah ya ternyata. Pokoknya diaduk-aduk sampai nanti jadi kayak gini. Ini mungkin terlihat tidak enak tapi ini enak banget. Enak banget ya. Jadi aku sudah habis makannya dan berakhir aku makan dua-duanya. Ini habis. Padahal kayak aku mikir kayak satu ntar bisa buat stok gitu kan atau apa gitu. Cuman habis hari ini dua-duanya. Dan habis ini aku mau kayak istirahat dulu. So yeah. Hai guys. Jadi sekarang aku lagi sama Kak Dona. Jadi
tadi habis aku istirahat di rumah. Tadi kita berdua pergi ke Innenstadt karena mau benerin sepedaku karena bannya gembos. Terus ternyata tadi kita nggak dapet satu tempat kan. Satu tempatnya itu nggak berfungsi. Jadi kita pergi ke Innenstadt lagi. Terus kita akhirnya benerin sepedaku dan sekarang kita mau makan es krim dulu. Halo Ale, nama aku Madonna. Sekarang aku lagi have a shot di sekolah. Jadi di kelas aku ada 8 murid. Jadi murid-muridnya itu kayak intellectual disability. Ya, yang IQ-nya di bawah rata-rata, ada juga yang Down syndrome. Tapi karena mereka umurnya udah teenager, jadi sebenarnya aku juga nggak tahu dikerjain ngapain karena mereka udah bisa belajar sendiri, paling ya nemani mungkin main kartu atau nonton, kayak tadi kami ada nonton berita Tiger Show. Tadam, jadi dia es krimnya sudah datang. Mau foto bareng nggak kak sama es krim? Oke okay guys, jadi sekarang kita sudah selesai dan habis ini kita mau pulang. Ini nggak tahu kenapa makeupnya sudah serem banget ya teman-teman. Kak Dona juga mau pulang. Habis sampai rumah aku masak dinner dan ya. Yeah. Oke okay guys, jadi sekarang aku udah di rumah lagi. Habis ini mungkin aku mau end video di sini aja karena kayak aku ngerasa capek banget. Dan sekarang udah jam 6 sore. Di sini aku masak terus mungkin istirahat. I think segitu dulu video aku untuk hari ini. Untuk kedepannya aku coba lagi untuk lebih sering bikin upload video dan ya, mencari ide-ide terbaru ya. Yeah. So thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.